pameran ini kan out of the box nih Bang, Cupang nih Bang. Ya, seperti apa Bang peminatnya saat ini Bang? Oke. Jadi sebelumnya mungkin kenapa Cupang ini saya bawa ke dalam mall. Pertama, saya memang mau memperkenalkan kepada teman-teman yang selama ini mainnya hanya ke mall aja. Karena notabene Cupang ini kan dikenalnya cuma ada di SD-SD atau di pasar-pasar ya. Padahal Cupang sekarang ini kan sudah bukan lagi ikan hias yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Mereka sudah mendunia, bisa dibilang sudah berkelas. Artinya saya bawa sini, kita kasih tahu bahwa Cupang ini sekarang jenisnya banyak, kita perkenalkan. Ini loh Cupang, kenapa Cupang kok mahal? Apa aja jenisnya? Jadi sekalian saya mengedukasi mereka bahwa ini salah satu ikan hias yang kita punyai atau Indonesia punya. Jenisnya apa aja nih, Bang? Untuk jenis yang kita bawa ada banyak sekali. Contohnya ada half moon, ada plakat, ada giant, ada double tail, ada front tail, ada fell tail, dan lain sebagainya. Itu untuk jenis-jenis cupangnya. Tapi kalau untuk warnanya lebih dari 10 ekor, lebih 10 jenis, ada Nemo, ada multicolor, ada koi, ada fancy, blue rim, panda, apa namanya itu? Black samurai, black mamba, dan lain sebagainya. Kalau sekarang yang paling digemari apa Bang? Nah, kebetulan karena di mall ini bisa dibilang cukup jarang ya cupang masuk mall, dan ternyata begitu saya masuk sini, ini rata-rata mereka memang belum mengenal cupang hias. Biasanya kalau orang awam pertama lihat cupang, yang dia suka adalah ikan cupang yang berekor lebar seperti jenisnya half moon dan cupang yang warnanya banyak, multicolor. Jadi rata-rata yang banyak di sini diminati itu half moon dan juga multicolor. Kisaran harga Bang dari paling murah berapa dan sampai berapa? Kalau untuk kisaran harga sendiri kita di sini mulai dari 30.000 sampai 2 juta rupiah. Tapi ada diskonnya juga. Untuk melihat perbedaan dari ikan harganya itu dari apa itu? Oke. Okay. Ikan cupang ini kan sebenarnya ada kontesnya ya. Ada kontesnya, kontes internasional IBC dan Indonesia SNI. Dia dilihat dari warna. Nah, itu yang membuat ikan cupang ini harganya berbeda-beda tergantung grade-nya ya, tergantung kualitasnya. Jadi semakin bagus kualitasnya, semakin dia apa namanya itu? Bagus untuk kontes, pasti harganya akan lebih mahal.